Ini dari sekian banyak master anak, kita ambil salah satu, kita random coba buka yang ini, Spider-Man, kualitas barangnya seperti apa, kita unboxing. Hasilnya apakah bocor atau enggak? Let's go, kita ke TKP. Ayo sini Kak. Let's go. Kita ke TKP. Jadi jangan sampai beli barang kucing dalam karung supaya anak tidak ketularan kalau kena cipratan ini. Lihat ini air, kita akan ini hasil bawahnya, kita lihat lagi tidak bocor. Jadi ini masker berkualitas dan no tipu-tipu. Jadi sana ya ada yang murah, silahkan beli tempat yang lain, tapi kalau mau yang benar-benar berkualitas, beli di tempat kami. Bukan hoax, bukan barang murahan. Masker murah tapi tidak kelas murahan. Yuk, makasih. Dalam dites dan hasilnya cukup bagus. Kita lihat lagi untuk hasil cetakan printingnya. Untuk color sendiri menggunakan mesin sublimation, yang dimana hasil cetaknya cukup bagus, cukup memuaskan. Warna pun juga hidup, tidak mendem warnanya. Jadi untuk hasil cetak di sini cukup worth it. Bukan memakai mesin cetak yang abal-abal, dengan warna-warna yang cukup menarik, di mana warna tersebut merupakan warna hasil tinta yang bagus, dan prosesnya pun juga tetap kita plastikan satu persatu supaya tidak kotor, tidak berdebu apabila dalam proses pengiriman dalam ke lokasi tujuan. Dan packing pun juga kita tetap safety dan aman. Nggak mati ya apinya ya. Jadi ini benar-benar bagus. Coba lagi Riko. Ya kencang. Ya kencang. Oke, kagak mati. Maskernya berarti bagus.